di jalan-jalan bab di mana pertandingan antara Andalu yang kali ini akan melawan Ngembat Padas dan kick-off terjadi dengan game yang keempat sudah dimulai dari Ngembat Padas di sana masih bola masih kita dengan serangan yang terjadi dan tinggal dua game awal berima kasih sama dan di game yang ketiga tinggal pasang kemenangan diraih oleh Andanu dan di game yang keempat mampukah dari Ngembat Padas menciptakan gol dan tinggal masih nihil gol kali ini tercipta dari pemain-pemain Ngembat Padas tadi dan kali ini masih ada Risa di sana ada gol 17 kali yang di sana di mana Pindot datang sejak di Pindot siap memberikan masih untuk di satu di sana masih berarti pemain Jana dan apa yang terjadi pelanggaran nampaknya kali ini dilakukan masih kali serangan dilakukan di sana di mana dari pemain-pemain diangkat sudah jauh depan berupaya serangan dilakukan masih mengajar bola berupaya dan disapu saja oh hampir saja kali ini sepakan yang dilakukan dari pemain terjadi dari Andalu tadi dan masih berhasil ditepis oleh penjaga gawang di sana. Kita lanjutkan, masih terjadi serangan dilakukan dan tentunya masih dari pemain-pemain dimiliki kali apa sudah di sana balon terjadi dan laki-laki kali ini masih di balon berat oleh penjaga gawang masih mencoba membawa serangan kita lanjutkan masih terjadi balon terjadi tentunya dari pemain-pemain ada Suno kali ini Suno alias Mawar Suno jauh tidak dapatnya ada Bakit di sana namun musim 93 kali masih ada Bakit di sana berupaya serangan terjadi dan kali ini kembali terlalu jauh terbang kali ini terjadi oleh Bakit dan kali ini kita lanjutkan masih mencoba kali membangun serangan di sana siapa yang diberikan masih kita lanjutkan tentunya di mana masih Oka masih Oka di sana masih 17 kali serangan kembali terjadi tentunya kali membuat penyel masuknya dilakukan dan kali masih terlepas dari pemain Cita dan serangan terjadi dan kali masih kita dengan serangan masih belum mampu di mana dan kali ada Prada bersebarkan masih terlepas di mana kali masih mengejar bola pemain-pemain di sana tim dari Ngembat Padas mampukah menciptakan gol untuk bisa merubah kedudukan dan masih ada pengawalan yang kali berupaya serangan lagi masih melebar masih belum mampu untuk bisa merubah kedudukan atau juga membuat keunggulan di sana. Di mana kali masih kita lanjutkan serangan yang terjadi angkat sudah ke depan di mana kali masih mengajar bola dan dia masih dari Andanu mencoba kali membangun serangan tentunya kita lanjutkan di sana masih belum dari sisi kanan kembali terjadi di mana kali masih terjadi perebutan dilakukan dan kali ini lagi-lagi terjadi tendangan offside dilakukan dan banyak kembali masih dari pemain-pemain Andanu maupun dari Ngembat Padas yang nampak begitu kesulitan melakukan serangan dan kali ini umpan sudah tadi masih dilakukan lagi-lagi masih mampu diamankan saja dari lini pertahanan saja dari Andan oleh dari Ngembat Padas di sana masih berimbang 0-0 di jalan game yang keempat di mana kali kuasai bola kembali masih dari pertahanan ada Andanu dari sisi kanan Reza banyak sejarah di sana kita nantikan masih mencoba membangun serangan di mana kali ini lagi ada Oka atau berada di sana masih berada dan kali ini kembali terjadi pelanggaran ataukah pulang telah meninggalkan terlebih dahulu
Di mana lebaran telah terjadi, masih mulai di sana, tentunya masih ada perannya melebar dari sisi kanan di mana masih kali serangan kembali terjadi dan lagi-lagi Belanda keluar meninggalkan lapangan saja. Kita nantikan lebar telah dilakukan di mana 57 ada kali Henry di sana ke depan di mana masih mengajar bola kita nantikan. Umpan sudah kali berluang berbahaya tiga berdua menjaga kawang Parit terlalu ramah kali Parit tidak segera ditendang di mana peluang emas terjaga ini kehilangan momentum dari Parit di sana masih terjadi perebutan di mana kali masih ada Parit di sana dan terjebak offside tentunya kali ini. Umpan sudah kali ini kita akan ke 17 di mana masih mengejar bola serangan kembali terjadi di mana masih mengejar bola serangan kembali terjadi di sana masih dari pemain-pemain tentunya dimiliki di sepak bola 7 masih mengejar bola kali umpan sudah dilakukan masih ke belakang serangan yang terjadi di mana pasukan bola masih kembali dari pemain dimiliki di sana angkat sudah masuknya dilakukan dan kali ini masih mampu dikuasai oleh lini pertahanan dari Andano. Wali masuk sebelah kiri terjadi dan gagal dijangkau bola tentunya. Lebar ke dalam masih ada kali ini Sunu alias Mawar yang dituju dimiliki dari pemain ngebat padas ke depan saja. Diserobot saja dan kali ini masih dari pertahanan tentunya dari Andano bola sebelah Reza masih dari Reza kita nantikan di mana serangannya terjadi masih mengajar bola serangan terjadi di mana Sunu umpan sudah kali peluang terjadi di mana masih mengajar bola di sana dan kali ini masih peluang tentunya dimiliki umpan sudah kali berada melewati sebelah kanan dan nampaknya kali ini masih dari pemain-pemain diri dari hambat pada serangan di mana masih kita nantikan masih mengejar bola serangan kembali terjadi di sana dimiliki tentunya kali masih dari pemain-pemain dan tentunya lagi masih dari pertahanan ngebat pada sekali ini dengan tenangnya kali menguasai bola di sana ada kasih yang dituju di sana kita nantikan untuk ketiga kali ini di mana masih mengejar bola terjadi dan kali ini kembali serangan balik dilakukan Mamat Abisar kalah disapu saja kembali masih mengejar bola di sana masih terjadi peluang yang terjadi memiliki umpan sudah berbahaya dan kali masih membedar pemain dimiliki tentunya kita nantikan masih peluang terjadi masih kita nantikan di mana serangan yang dilakukan tadi masih belum mampu bisa dimanfaatkan di sana dan kembali masih dari pemain nomor 11 dimiliki tadinya masih dari pemain-pemain kuasi bola kita nantikan luar biasa di mana serangan kembali terjadi sayang sekali sebabkan keras dilakukan masih datangnya terlalu tinggi namanya dilakukan oleh pemain dari Andano dan sekor masih belum berubah di jalannya Kim yang keempat masih berimbang kacamata 0-0 kuasa bola di sana masih mencari kawan kali ini umpan pada siapa yang video di mana masih ada suruh kuasa bola kita ada suruh masih ada suruh kuasa bola masih dari pemain kali angkat sudah jauh berubah di mana mengajar bola kita nantikan di sana di mana masih ada 17 menguasai bola masih mencari kawan umpan pendek dilakukan di mana 21 dibeli dari Andano di mana masih bertandang tadi balik berada di siapa yang diberikan di mana berada di sana berada kepada siapa yang diberikan di mana kali masih kita nantikan angka sudah jauh depan di mana peluang yang dadah cenderian kepala kali ini laki-laki masih mampu diamankan saja di sana dan kali masih 08 kali masih bola di mana kali masih kita nantikan angkat sudah jauh ke depan timbangan masih mengajar bola kita nantikan di sana kembali masih dari pemain-pemain kali ini Parit tadi masih Parit di sana mengajar bola Parit masih dapat jaga gawang maju ke depan di mana kali masih kita nantikan dan tidak cukup tenang kali ini penjaga gawang dibeli dari Andano dengan tenangnya
menguasai bola maju ke depan keluar dari sarangnya. Yang kelima sedang ini ada Reza tentunya. Umat berbahaya bilang Reza disapu saja oleh pemain dari Gambat pada sedang kali serangan masih mampu diamankan. Kembali masih dari pemain-pemain kali Andan kali ini kuasa bola di sana. Masih ada Reza tentunya Reza. Kita nantikan boleh berada di sisi kanan. Masih terjadi perebutan dan apa yang terjadi? Bukan pelanggaran, terjatuh. Angkat sudah ada banding berada masih mengajar bola kita nantikan. Kembali masih mengajar oleh serangan yang terjadi di sana dimiliki. Masih dari pemain-pemain kali ini. Sapu saja ke depan. Oh! Ini saja berada di atas gelang kali ini. Sepakan yang dilakukan tadi oleh pemain dari Cita Andano. Masih di jalannya Kim yang keempat. Di mana skor masih kacamata 0-0. Kali ini masih mengejar bola di sana. Masih dari pemain keempat padas. Di mana persebelahannya kali ini ada Kenzo Alvaro. Kita nantikan di mana kali ini masih dari pertahanan tentunya dimiliki Kenzo Alvaro. Dan tengah kembali serangan dilakukan. Masih 08 kali kuasai bola di sana. Masih mencoba kali membang serangan di mana kali Farid. Farid. Masih dimiliki kali ini umpan sudah dilakukan dan kali masih dari pemain-pemain. Dimiliki kali ini. Waktu siap dimiliki. Masih mencoba kali membang serangan. Dan di luar sini ada Suno di sana. Masih Suno. Jalan terbang ke depan masih dilakukan dan kali ini. Lagi-lagi masih mampu diamankan saja. Masih kita nantikan di sana. Apa yang terjadi? Mantap juga kali ini terjebak offside lebih dahulu kali nampaknya pemain dimiliki dari gambar pada di sana dan kali ini serang dari tidak mana bertandang atau pindah tadi maksudnya balik dari sisi kanan kembali ke tengah. Di masih ada 21 kali masih mulai ada Danang di sana. Masih Danang sudah berada Danang berada ada kali ini Bindot. Kembali masih dari pertahanan dimulai dari Anda dan Reza. Masih pemain terjadi maksudnya dilakukan dan kali ini berbahaya serangan dilakukan. Masih dari Pongol tadi. Lagi lagi tendangan dari pemain Anda yang masih terlalu jauh dari sasaran. Masih dari mana kali masih kembali ke belakang. Masih dari pemain-pemain ada di dari keempat pada skuasi bola di sana. Kembali masih mengejar bola kita nantikan. Masih peluang terjadi. Masih kembali kali skuasi bola di mana kali pemain lagi pada sudikan. Kita akan angkat sudah jauh depan mengejar bola di sana. Di mana masih kita keserat dilakukan mobilnya. Dan kali masih dari pemain-pemain dapat tujuh di sana peluang terjadi di mana masih mengejar bola tentunya kembali ke belakang angkat sudah berbahaya serangan masih kita akan melihat dari sisi kiri kembali masih mengejar bola dan jatuh pelanggaran dilakukan namanya oleh pemain dari Andano. Tendangan keras kali ini masih dari pemain dibagi dari ngebal pada semapukah diciptakan menjadi peluang tak lepas dari pengawalan kita nantikan akhirnya dari ngebal pada bisa menciptakan gol tentunya kali ini ada nomor 69 di sana. Pilih Dekit yang kali ini berhasil menjabloskan bola ke dalam jala garam dan tentunya kali ini gagal ditangkap oleh penjaga gawang dari Andan 1-0 sementara. Luar biasa, gimana kali 1-0 masih tulang dari ngebat panas mampukan dari Andan untuk bisa menyamakan kedudukan dan kali masih 0-17 tadi kuasa bola ada Pedok kembali belakang serangannya terjadi di mana kuasa bola masih kembali
dari pemain-pemain anak tujuh di sana Pajola masih dari dan ada tua masih mencari kawan tua siapa yang berikan masih ada tua di sana masih tua kita nantikan di mana masih mengajar bola kembali ke serangan terjadi tentunya dan kali kita nantikan di sana serangan yang terjadi masih dari pemain Andanu mencoba membangun serangan dilakukan masih melebar kita nantikan masih serangan kembali terjadi di mana masih dari pemain-pemain kuasa bola di sana masih dari pemain lagi-lagi dimiliki ada kuasa bola masih dari ada Suno kembali kali serangan yang dilakukan di sana di mana masih mengajar bola tentunya ada sebenarnya tujuan kasih dan jauh depan maksudnya dilakukan dan kali kembali masih mengejar bola tentunya pemain-pemain dari Andanu bersiapkan serangan dan tendangan tidak ada dari jarak jauh dan nampaknya masih melebar ada juga ditepis oleh penjaga gawang dan menghasilkan tendangan sudut. Kita menekan di mana kali terjadi tendangan penjuru atau juga sepakan pojok di sana dan tentunya masih dimiliki dari pemain-pemain Andanu mampukah dimanfaatkan untuk bisa menyamakan kedudukan sudah terkali tendangan penjuru dan kali masih mengejar bola ada kali masih dari pemain dari Andanu dan kali ini kita nantikan di sana dan nampaknya kali masih mampu dikejar luar biasa kali bisa melewati pemain dan nampaknya sudah keluar lebih terlebih pula kita akan sama di masih dari pemain-pemain ada diri dari Kempat Padas di mana semua ada Kinsu Alvaro ada Suluh kepada Kinsu Alvaro masih macam lagi kali Kinsu masih dalam kembali ada Farid lagi di mana tendangan dia oleh Farid tadi masih terlalu tinggi. Angkat sudah bisa nanti berangkat masih mengajar bola kali pemain dan yang dimiliki dari gambar pada sedang kali ini dari Andanu Risa di sana masih bisa membuat bola Risa kita nantikan di mana serangannya jadi masih dari pemain kali ini wajib berangkat di mana kali masih mengajar bola ada terjatuh ada perada dari yang terjatuh dan kali masih ada kak kapten kebelasan kak kembali masih jadi ngambat pantas pasir bola ia memberikan jongkel saja ke depan masih mencoba membawa serangan di sana dan apa yang terjadi kita lakukan dan nampaknya kali ini serangannya terjadi masih dari pemain diberi dari ada cita ada beresa masih resa di sana angkat sudah jauh depan di mana kali masih kita lakukan serangan yang dilakukan kali ini di mana masih mengejar bola ternyata diberi dari pemain-pemain dan kali ini pelanggaran dilakukan. Serang kembali masih ada kali serang kata sudah saya diberi dari ngempet pada sumpah terjadi di mana kali ini peluangnya Anton diberi dari ngempet pada dan disapu saja tentunya kembali masih dari Andanu baca kali mau bangsa Reza masih ada Reza masih lewat sisi kanan kembali masih ada kita melihat serangan yang terjadi di mana masih dari pemain Andanu balik-balik sebelah kanan kembali lagi serangan terjadi dan nampaknya kali masih mampu dikejar dan tentunya kali ini lagi hanya memasukkan lemparan kejar kita dapat kali ini ada Risa di sana yang dituju ada Risa kali yang masih dalam berbahaya dilakukan dan lagi-lagi kembali serangan yang dilakukan kali masih dari pemain-pemain ada Suno di sana ada tersebut di mana ada Enzo Alvaro diberi dari ngempat pada tentunya kali itu masih mengajar bola kita nantikan masih kembali umpan terobosan terjadi dan lagi-lagi di mana kali ini hakim kali sudah mengangkat bendera di mana dari pemain ada dari ngempat pada yang terlebih itu tercepat offset.
ditenangkan. Di mana kali masih kembali serangan dilakukan dan nampaknya lagi-lagi masih mengejar bola. Serangan dilakukan dan kali ini kita nantikan di sana masih terjadi. Ada kali keempat sudah dilakukan masih dari pemain-pemain umpan berbahaya. Oh, terlepas kali ini dan akhirnya diambil kita dari pemain andalan di sana yang kali ini menyamakan kedudukan menjadi satu melawan satu di mana pertandingan terjadi di jalannya game yang keempat masih dari andalan melawan keempat pada di jalannya game yang keempat. Luar biasa, dimana satu melawan satu kedudukan berimbang dan kali ini masih dari Stadion UNS pertandingan pada sore hari ini yang mempertemukan ngebat panas dari Serakan Abdul dari mana ini dan juga dari Cita Dano dari Wonogiri. Kita nantikan masih mencoba serangan dari mana kali dari pemain adakah di sana balik ke sebelah kanannya ada Farid. Masih Farid mencari kawan Farid. Masih pada tempat tidak mengembangkan masih peluang terjadi di sana dan sekali kita nantikan tendangan dari tilangan dan masih mampu tidak bisa menjaga kawah dan kali ini umpan sudah jauh berlepas di mana luar biasa kita nantikan di mana kali ini melakukan sepakan saldo tadi maksudnya dan tidak melewati menyembelih di mana pertandingan di game yang pasti tidak berakhir dengan kedudukan 1-1.